Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Mang Ian. Sekarang kita ada di episode unboxing, unboxing hadiah. Ini kita kaget ya. Tadi ada yang nganterin paket dan bapak bingung tadi siapa yang nganterin, siapa yang nganterin. Tapi Eri kemarin sempat tahu, soalnya ngechat dulu ke Eri di Instagram, inbox di Instagram ya. Jadi Eri tahu, makanya tadi langsung Eri ambil aja, Eri terima ya. Dan langsung aja di video unboxing ini kita unboxing. Oh iya, ini buat yang mau ngirim-ngirim nanti deh ya, kalau ada Alvin udah kuliah, kalau di Pekanbaru ya. Jadi nanti alamatnya nggak susah, soalnya nih ya, kalau kalian ngirim ke alamat sini, lihat bentuknya kayak gimana. Entah, kalau penasaran. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Ini pasti ngirim dari sana nggak kayak gini, pasti rapi, rapi banget, nggak mungkin nggak rapi. Tapi sampainya kayak gini karena ya memang kita ya jauh sih, jauh dari kota gitu kan. Tapi ya semoga aja nggak ada yang pecah gitu barang-barang di dalamnya. Kita penasaran juga kiriman dari Malaysia ini apa gitu. Ya kan itu kan privasi mah, nggak akan mungkin dibuka. Nggak dibuka juga, tapi kok nggak ada. Nggak akan. Ini tuh kayak mungkin banting-banting atau apa di jalan gitu. Sering naik turun. Jauh kan? Ya. Malaysia tuh dekat sebentar nyampe. Jauh tuh, emang dekat. Nah, kita langsung buka aja. Ini udah robek juga ya. Emang dari dulu juga udah banyak tuh yang nanyain alamat, mengirim. Tapi nanti dulu deh, nunggu Adi Alvin ngontrak lah ya. Jadi kirim ke Adi Alvin, nanti Adi Alvin yang bawa ke rumah gitu. Kalau kuliah dia di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru. Kalau di Padang? Di Padang bisa lah, itu sehari ke rumah ya, di Padang doang 6 jam. Subhanallah. Ada apa nih? Suratnya dulu. Baca. Kayak zaman dulu ya, zaman dari SMP surat-suratan. Assalamualaikum. Ini nih, baca dulu ini dari mana? Dari pengirimnya. Dari Bandar Puncak Alam, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia. Pasti tahu tuh yang orang-orang Malaysia pasti tahu kan di mana. Assalamualaikum Eri dan keluarga. Kakak doakan Eri sekeluarga senantiasa berada di dalam rahmat-Nya. Amin. Di sini Kakak kirimkan sedikit hadiah buat Teh Susi. Terima kasih. Enggak bisa balas, maaf. Mudah-mudahan Allah yang lebih membalasnya. Sebenarnya hajat di hati hendak kirim semasa ulang tahun teteh, tetapi terlalu sibuk dengan tugasnya. Kakak sangat enjoy dengan video-video yang Eri paparkan untuk tontonan. Sangat segar dan full of love. Kadang kala hilang semua stres dan sakit kakak. Alhamdulillah. Just by watching all your video. Thanks a lot. Ya, cuman karena nonton video kita gitu. Terima kasih banyak. Sampaikan salam dari kakak sekeluarga untuk keluarga Eri. Langsung loh, langsung dibaca nih sama mama nih. Dang, romantis banget ya. Dang Anum. MD Sulong Muhammad Sukri Omar, suaminya mungkin ya, Dania Azlan. I love you katanya. Ibu ini boleh digunakan untuk membawa makanan semasa melawat adik Alvin. Melawat tuh menjenguk mungkin ya, adik Alvin di pesantren. Iya, yang kemarin pun gitu, kalau ke pondok pasti dibawa. Alhamdulillah, romantis pisan ini. Jarang loh yang masih surat-suratan kayak gini nih. Mungkin sengaja biar dibaca sama. Enggak, kayak zaman dulu gitu. Jadi tapi enak gitu, enak bacanya ya. Terus kayak nostalgia zaman-zaman dulu. Terima kasih, teteh enggak bisa balas. Mudah-mudahan dikasih sehat, lancar rezekinya. Oke. Dan juga ini kita simpan. Sukses. Ini simpan baik-baik pokoknya. Nih kita bukain deh. Pertama. Ini kalau yang video dari awal udah pernah nengok, ini yang ngasih video. Iya, kenapa dia bisa mengirim? Kenapa beliau bisa mengirim ke sini? Karena udah tahu alamatnya waktu itu.
Karena udah bilang waktu itu janganlah gitu ngirim-ngirim gitu. Ternyata ya kan bisa dibendung soalnya udah tahu alamat sekarang mah. Nanti deh kalau memang benar-benar teman-teman mau kirim, kita tunggu ada Alvin dulu ya kuliah biar nanti kirim alamatnya juga enggak jauh gitu ya. Mudah-mudahan cepat keterima kuliah di sini. Terus ini mangkuk lengkap banget. Mangkuknya 4 emang dihitung untuk berempat ya. Terus nih biar mama enggak lupa terus, kebetulan hilang. Lupa terus ya. Terus ini sendoknya lucu ya. Emang dicari yang klasik-klasik ya. Ya, emang sengaja dicari yang klasik-klasik. Ini sendoknya 4 juga untuk sup mungkin ya. Terus ini piring. Piringnya ini 4 juga. Bisa kalau ngirim ya itu mungkin unboxingnya ya. Kalau masalah apa yang dikirim sebenarnya nggak jadi masalah, dengan ngirim aja udah senang banget. Dan bahkan nggak perlu dikirimin barang juga udah senang gitu ya. Cukup doa aja, alhamdulillah. Apa ya, nggak bisa berkata-kata. Apalagi mama nggak bisa balasnya, entah gimana. Ya mudah-mudahan rezekinya lebih lagi yang. Ini surat-suratnya. Jarang loh sekarang, di zaman yang sekarang gitu ya, surat-suratan kebanyakan kan yang udah chattingan, video call segala macam. Mama sampaikan kepada udah kakaknya. Bapak atau bapak? Udah aja gitu aja. Ya udah gitu aja. Sehat selalu. Iya, pokoknya sehat selalu, semoga tetap menghibur ya. Semoga emang jadi pengobat lelah di sela-sela kerja ya. Jadi semangat terus kerjanya, rezekinya dimurahkan terus buat teman-teman sekalian ya, bukan hanya buat kak ini, kak siapa dia dipanggilnya ya? Dipanggilnya apa ya? Kak Anum atau nah nanti deh ditanyain deh panggilnya ya. Pokoknya ini doanya khusus juga buat teman-teman semuanya. Kita juga mudah-mudahan lebih ya, baik. Iya, buat kita juga. Mudah-mudahan aja video-video kita itu menjadi manfaat, menjadi obat, menjadi barokah, menjadi motivasi bagi pemirsa semua yang menontonnya. Intinya mah hiburan gitu, untuk menghibur, bukan untuk mengajari, bukan untuk ngasih contoh apa gitu, enggak, cuma untuk menghibur tujuan awalnya. Selebihnya ya tinggal penonton aja yang ngambil sendirilah gitu. Penonton lebih pintar lagi kan dari kita. Penonton kayaknya lebih pintar daripada kita. Tutup. Itu aja pemirsa kegiatan kami sekeluarga kali ini. Kalau pemirsa suka jangan lupa di share, di subscribe, di like, share dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pakai mejanya.